Pak, memberhentikan dari keanggotaan PSAT selamanya dan tidak dapat diterima kembali menjadi anggota PSAT kepada 1. Saudara Dr. Insinyur Muhammad Taufik SHMSC dan 2. Saudara Insinyur Purwanto Budi Santoso. 6. Menyatakan gugur keanggotaannya dari organisasi PSAT bagi 1. Para anggota PSAT yang bergabung dengan organisasi pimpinan Saudara M. Taufik, Saudara Bagyutia, Saudara Imam Kus Kartono alias Gebong, Saudara Zakaria, beserta Korlap, Korlapte, Korlapte 1922, Korlap 1922, dan semua anggota PSAT yang telah mendirikan organisasi pencaksilat lain beserta para. Salam persaudaraan dulur-dulur di seluruh Nusantara dan luar negeri dimanapun Anda berada. Hari ini pagi yang sangat sejuk di Madiun, mendung tapi tidak hujan, luar biasa, membuat suasana pagi ini begitu menyenangkan. Kita masuki area Perapatan Luhur PSAT tahun 2021. Thank you.
kesehatan, keselamatan, dan kemanusiaan, sehingga dapat hadir di antara Bapak Kandur sedang menjelaskan dengan tidak tidak berbangsa Bapak. Semoga Bapak Tuhan senantiasa menyempatkan kepada kita sekalian di hari yang datang dan mungkin yang lalu. Salam dan salam semoga selalu kepada tujuan kita Nabi Arimu Muhammad SAW yang diperhatikan bersama yang diperhatikan. Kami ucapkan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Dr. Aziz Samsudin, beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Anand Yasin selaku Bina Panitia. Yang saya hormati Bapak Saudara Kami Raksana Utama Sastri Mustafa. Bapak Ibu sekalian, waktu di hari-hari yang berbahagia dan senang ini seperti disampaikan, di mana dalam rangka untuk membuka acara yang dalam hal ini musyawarah atau dikenal sebagai para patah gugur di tahun 2021 tadi, yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Pak Joko, di mana mengangkat tema menjaga konsistensi daripada jati diri setia hati teratur dalam rangka memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Joko, saya sangat sependapat bagaimana nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ini kita bisa lakukan dan kita implementasikan dalam rangka untuk membentuk jati diri nilai-nilai sportivitas yang mana kita harus terapkan kepada semua. Bapak Laksamana TNI Sidi Mustafa, Kepemda Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Bupati dan Wakil Bupati Bupati Madiun, yang saya hormati sekalian Pemda Kepemda Kota Madiun maupun Kabupaten, yang saya hormati Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati kami dijunjung sebagai Ketua Tim Formatur. Alhamdulillah telah bisa menyelesaikan untuk menentukan Ketua Umum Persaudaraan Sejati Terate periode Persaudaraan Sejati Terate Pusat Madiun dalam rang nomor 10 untuk periode 2021 sampai 2026. Walaupun dengan agak ada perdebatan yang cukup ulet, tapi alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Untuk itu akan kami bacakan keputusan tersebut. Berita acara serah terima hasil rapat formatur tentang pemilihan Ketua Umum Persaudaraan Sejati Terate Masa Bakti 2021-2026 dalam perapatan umur tahun 2021 pada hari ini Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 5.40 menit waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Gedung Graha Grida Budaya Padepokan Agung Persaudaraan Sejati Terate, telah dilakukan serah terima hasil rapat formatur tentang pemilihan Ketua Umum Persaudaraan Sejati Terate Masa Bakti 2021-2026
dalam perapatan UN tahun 2021 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ketua umum yang telah disepakati yaitu Saudara R. Joko Hadi Wijoyo. Jika berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana. Saudara-saudara saya, para pemimpin dan warga Persegahan Sati Terakhir, saya R. Joko Hadi Wijoyo bersumpah dalam memangku jabatan dan amanah sebagai Ketua Umum Persegahan Sati Terakhir masa bakti tahun 2021 sampai 2026, saya sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan organisasi Persegahan Sati Terakhir berdasarkan ajaran, adat, tradisi, dan aturan-aturan yang berlaku. Dengan sepenuh jiwa dan raga, saya sanggup menjaga keberlangsungan Persegahan Sati Terakhir, menjaga marwah dan jati diri Persegahan Sati Terakhir, dan menjaga kepercayaan yang diamanahkan kepada diri saya demi kejayaan dan keagungan Persaudaraan Setiati Terakhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa merahmati, melindungi, dan meridhoi sumpah saya ini. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula Persaudaraan Sati Terakhir tetap jaya kekal abadi selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Dulur dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 13 Maret tahun 2021 telah dilangsungkan Parapatan Luhur Persaudaraan Sejati Terate tahun 2021, dimana dalam Parluh tahun 2021 memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menetapkan perubahan dan mengesahkan ADART 2021. 2. Menetapkan Kamas Isubiantoro sebagai Ketua Dewan Pusat. 3. Menetapkan anggota Dewan Pusat sebagai berikut. 1. Kang Mas Sigih. 2. Kang Mas Gunawan. 3. Kang Mas Junaidi. 4. Kang Mas Subagyo. 5. Kang Mas Harsono. 6. Kang Mas Andreas. 7. Kang Mas Rumman Setio. Dan 8. Kang Mas Hari Wuryanto. 4. Menetapkan dan mengesahkan Kang Mas R. Murjoko HW sebagai Ketua Umum Pusat. 5. Memberhentikan dari keanggotaan PSAT selamanya dan tidak dapat diterima kembali menjadi anggota PSAT kepada 1. Saudara Dr. Insinyur Muhammad Taufik S.M.Sc. dan 2. Saudara Insinyur Purwanto Budi Santoso. 6. Menyatakan gugur keanggotaannya dari organisasi PSAT bagi 1. Para anggota PSAT yang bergabung dengan organisasi pimpinan Saudara M. Taufik, Saudara Bagio T.A., Saudara Imam Gus Kartono alias Gebong, Saudara Zakaria, beserta Korlap, Korlapte, Korlapte 1922, Korlap 1922, dan semua anggota PSAT yang telah mendirikan organisasi pencak silat lain beserta para anggotanya. 7. Menyatakan bukan anggota PSAT bagi warga yang disahkan di luar ketentuan PSAT yang sah. 8. Parapatan Luhur PSAT 2021 menyatakan mengutuk dengan keras oknum-oknum yang berupaya memisahkan yayasan Sati Terate dan merampas aset-asetnya dari PSAT. Demikian dari tempat dilangsungkannya Parapatan Luhur PSAT tahun 2021, saya Sutrisna Budi melaporkan untuk Humas Terate Milenial.